Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh tanah air, kami dari tim Hebring pagi ini berada di Desa Petir, tepatnya di Dukuh Situkung RT 01 RW 03, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan yang akan kami ikuti pagi hari ini yaitu sebuah pembuatan rumah untuk warga Desa Situkung, yaitu untuk Mbak Karyanom. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, kita ke lokasi Mbak Karyanom. Ikuti kami pemirsa. Kalau rumahnya Mbah Karyanom berada di belakang. Yuk. Karyanom, di sini ada kandang kambing. Ini tempat untuk membuat makanan. Tempat tidurnya di sebelah sini. Kalau kita ke sini ternyata di sebelah sana itu sudah jurang, agak sulit. Ini kondisi di belakang Karyanom seperti ini. Thank you.
kan makin isik itu mendebut sudah kumpah karena ini kasing gitu kasing dia tahu Mbah, niki Pak Lurah. Nggih, paham nang mboten? Paham niki Pak Lurah. Dan niki nggih Pak Ahmad. Pak Ahmad di Pak Lurah nggih. Paham? Nggih. Selamat siang pemirsa. Kami di sini tepatnya di daerah Situkung, Desa Petir, daerah Situkung RT 01 RW 03. Kami di sini sudah bersama dengan tim relawan yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Di antaranya yaitu ada dari tim gerakan sedekah kita yaitu Bapak Rahidi, dan di sini didukung oleh pemerintahan Desa Petir, juga didukung oleh Bapak Babinsa, juga ada dari tim relawan sedekah rumah sedekah berbagi. Kami akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau. Pertama kami akan bertanya sama Bapak Rahidi selaku ketua tim gerakan sedekah kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa Bapak ceritakan sedikit bagaimana prosesnya dari awal mungkin sampai terjadi mau dilaksanakan kegiatan yang sekarang ini nih, Pak? Oh ya, terima kasih kepada Ibu Reporter, okay. Ibu Rusium. Ya, kami pertama kami dari Badko Tapi Kecamatan Purwonegoro, yaitu perkumpulan dari Guru Tapi Kecamatan Purwonegoro yang mana yang tiap bulan rutin kita berinfak dari 20.000 sampai 300.000 dan alhamdulillah terkumpul, dan bulan puasa kemarin alhamdulillah kita silaturahmi ke Situkung RT 1 RT 3 berbagi rezeki dengan Bu Nyonya Kalyanom. Dengan adanya kita hadir di sini, kita langsung ke rumahnya beliau, kita tergugah, dan alhamdulillah karena kesemangatan kita urun dembuk dengan guru-guru tapi dengan relawan. Terusan dengan ada Pak Timbul, karena kemarin kami halal bihalal di Keputu Jurang, saya di situ mengutarakan keinginan kami dari guru-guru tapi Kecamatan Purwonegoro. Dan alhamdulillah ini Pak Timbul dari Rumah Sedekah Berbagi ikut membantu. Dan kebetulan kemarin kami sudah koordinasi dengan pemerintah desa, ada Pak RT, ada Pak Kadus, ada Pak Kepala Desa, Pak Ahmad. Dan ini ada sesepuh saya, ini Pak Dirin juga. Saya kesana masih tidur. Sebenarnya saya mau minta doa restu. Ini ada Pak Babinsa juga. Yang intinya kami ingin memperbaiki, merenovasi. Kalau kita membikin kan nggak bisa. Merenovasi kamarnya beliau, Ibu Nyonya Kalyanom. Dan harapan kami setelah beliau pindah di sini, keadaannya lebih sehat lagi. Seperti ini. Mungkin dari saya hanya itu. Makasih, Bu Rusiem. Terima kasih atas penjelasannya. Itu sedikit yang disampaikan dari Ketua Gerakan Sedekah Kita, Bapak Rahidi atau yang biasa dipanggil itu Mas Abdi. Gitu. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Desa, mungkin menurut Bapak Kepala Desa ini pendapatnya seperti apa tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan di sini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian dan warga masyarakat sekitarnya yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini Rebo Kliwon di situasi yang pagi yang cerah ini, dan kita berbahagia sekali. Dalam hal ini kami atas nama pemerintah desa telah mendapatkan informasi dari bapak-bapak dan ibu dari relawan apa tadi, Pak? Sedekah berbagi. Alhamdulillah kemarin saya di kantor itu ada laporan dari beliau, kemudian yang mengatakan bahwa Mbok Karyanom itu alamat di RT 1 RW 3 mendapatkan, ya boleh dikatakan istilahnya apa ya, renovasi rumah lah seperti itu, karena beliau bertempat di yang begitu memprihatinkan. Alhamdulillah dari beliau-beliau inilah yang bersudi untuk memberikan suatu tempat yang sedikit layak lah, nanti insya Allah nanti akan dibangun
saya atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah beliau-beliau sangat memperhatikan warga kami yang memang latar belakangnya kalau petir itu banyak yang tidak mampu, istilah seperti itu. Nah, kemudian mudah-mudahan amal ibadah beliau-beliau ini mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang murah manfaatnya. Dan selanjutnya sekali lagi untuk kelanjutan harapan kami, beliau-beliau ini adalah satu relawan dan para pahlawan yang telah memperjuangkan warga kami, dan mudah-mudahan hanya ini, tidak hanya ini sok, mudah-mudahan ke depan harapan kami banyak yang dibantu, Pak. Saya masih ingin banget ini, Pak. Saya dibantu warga kami banyak yang ya dilatar belakangi oleh ekonomi lah, yang jelas seperti itu. Apalagi di alam yang seperti ini atau situasi COVID-19 yang memang belum berakhir di Indonesia umumnya, di desa petir itu alhamdulillah, mudah-mudahan petir ini masih zona hijau, Pak. Jadi alhamdulillah, ya mudah-mudahan kami mohon doa restunya kepada beliau-beliau untuk khususnya di Kabupaten Banjar Utara bisa bebas dari wabah corona dan ini segera berakhir. Kemudian yang selanjutnya saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mohon monggo dilanjut perjuangan panjenengan semua, dan kami berharap petir diprioritaskan. Siap. Itu, Pak, Bu, yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama pemerintah desa sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya semuanya.
Dan kamu saking rumah berbagi guru TPI Kecamatan Lurgoro niki wonten Pak Dirin, wonten Pak Ruslim, wonten masyarakat sing bantu kula nyurahaken teng bae niki Pak. Niki alhamdulillah kula jamar bagus kula mboten gadah sae. Nggih. Kula nggih semonten nek kula Rati Ang Gunung nggih. Nggih. Nanjang mawon sinapa? Kombol lah. Nggih. Nggih. Niki kula anu kali kaca-kaca wonten saking rumah berbagi niki wonten Pak Dirin niki. Pak Dirin wonten Pak Ruslim niki wonten tokoh masyarakat Mas Timbul dan Mas Timbul saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada masyarakat yang telah membantu sehingga rumahnya sudah bisa berdiri alhamdulillah nggih. Kali tetanggane nyun saya niki titip bae nggih. Tetanggane niki titip kula titip Insya Allah sebulan sekali kula mriki kali kanca-kanca Insya Allah. Niki Pak Ridwan termasuk nggih. Niki wonten Mbah Ridwan, Mbah. Niki tiyang Pagedongan. Mbak ini niki tiyang susukan, tangga redak banas sing anu tapi tetap berbagi kali Mbak nggih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Terus anu Mbah, niki kan dereng diseket. Insya Allah mungkin men mboten ketrasaban Jawa ingin aja diganggu. Kopian. Nggih. Mboten nuwun. Engko insyaallah mugi-mugi lah mugi-mugi kelaksanan. Nggih. 2-3 hari ini. Sanget, Pak. Nggih. Sanjang mawon ku mboten saged. Mau jetang ke sini ke umur-umur nggih kirang pirang sanggula kali tadi teng lare di dinar teh si Adit nggih Mbak kata ketunggal ngantos neneng nggih seniki Pak seniki kata kuda sing kantor iya apa kuda sing tasih nggih. Niki nggih kula ngatur nuwun ngantos nggih. Kasus niki. Nggih, Mbak. Selamat sore pemirsa. Ini hari kedua pembuatan rumah untuk Mbah Karyanom. Alhamdulillah sudah selesai. Dan semoga apa yang kami lakukan di sini bisa bermanfaat buat Mbah Karyanom. Dan amin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh relawan yang sudah begitu luar biasa kesini. Saya sebagai warga Petir, saya mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Dan kepada pihak Pemdes juga yang telah mendukung kami, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh warga masyarakat Desa Petir, khususnya warga Situkung sini berserta Ibu Nikas Muri berserta keluarga seluruh semuanya warga di sini, kami mohon kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami dari tim Hebring, relawan, tamu dan kita peduli dari tim gerakan serta TPQ Banjarnegara negara serta teman-teman dari TPQ Batko Puronegoro, relawan liar. Ya, semuanya pokoknya yang terlibat di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan tunggu kaya untuk berbagi, karena kaya itu belum pasti, namun yang pasti berbagi itu indah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar-besarnya kepada pihak-pihak yang kurang berkenan, dan kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan kali ini. Terima kasih telah menonton tayangan kami di channel Kusuma Kacen. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol lonceng. Sampai jumpa.